kita akan menuju Gunung Talang. Sekarang lagi ngelewatin Danau Singkara. Di sini bersama tim ada Bang Egan, Bang Aki, ada Bang Fitra dan Bang Edo. Jadi kita berlima akan ketemu. Ada satu orang lokal di sana nungguin kita namanya Putri. Empat hari ke depan gua akan explore Gunung Talang dan keindahan Alan Panjang. Oke, okay, let's go. Oke, okay, yo guys, sekarang kita udah sampai di pos pendakian menuju Gunung Talang. Di sini kita udah mengikuti prosedur the new normal. Setiap orang di sini pakai masker. Dan di sini kita ada penyerahan termogan untuk uh, melalui ketua posko. Maaf bang, tangan kiri ya bang ah. Ini untuk mengukur suhu para pendaki yang akan naik ke atas. Bisa langsung dicoba bang? Yo, penasaran gua guys. Temperatur suhu berapa? Berapa, bang? 36 36 berarti gue sehat. Alhamdulillah, sekarang giliran yang lain dicek semua. Ini the new normal, peraturan dalam berpariwisata ke Gunung Talang. Nah, Oke, di sini kita start pendakian menuju puncak Gunung Talang, ngelewatin kebun teh ini, indah banget. Dan eksplorasi hari ini ditemani oleh ada Akamsi. Pak <laughs> <laughs> ala duta nih, mantan duta pariwisata Solo. Putri. Hai, iya Putri. Nah, dengan Halo. Bang Roni. Roni. Dan bersama Rony. tim di belakang. <laughs> di tim gua waktu explore Merapi kemarin. <laughs> 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 Oke, okay guys, let's go. Mungkinan dari sini kita menuju Cadas itu 4 jam. Dari Cadas ke puncak itu hampir sejam kemungkinan kita akan dibagi dua tim karena di sini target gue buat ngerekam sunset di puncaknya jadi gue nggak bawa barang apa-apa guys ini bukan berarti gue nggak menghargai perempuan ya tapi ini demi pekerjaan profesionalitas Oke okay, putri, nggak berat kan? Nggak ringan kok. Abang formalitas doang <laughs> nanyain. <laughs> Oke okay. okay, guys, jadi sekarang kita akan mulai pendakian. di sini dibagi dua tim. Gua sama Bang Roy akan duluan karena kita ngejar sunset di puncak dan karena teman-teman yang lain bawa barang banyak oh, akan nunggu di bawah di cadas. Oke okay, sekarang kita, ayo semuanya. mari kita berdoa menurut kita masing-masing. Semoga eksplorasi Gunung Talang kali ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Talang. <laughs> Oke okay guys, sekarang udah jam 2 Jadi gua sama Bang Rois, Insya Allah akan ngejar puncak ya. Semoga kita bisa sampai di sana itu minimum jam 5 lah. Karena gua mau ngerekam sunset. lumayan. Karena kita lumayan cepat nih jalan. Nafas juga banget. <laughs> Oke, okay, doain kita guys. Kita udah di perjalanan setengah jam lagi hiking menuju pintu rimba jadi ini jalurnya bisa dibilang termasuk agak gampang karena bisa dilihat sini jalannya ini kayak motor pun bisa lewat nih saya bisa dilihat itu puncak Gunung Talang udah mulai kelihatan guys yo guys kita udah sampai di pos pintu rimba dia makan pintu rimba karena disini udah mulai masuk daerah rimba nih kita akan trek lagi ke atas, menuju Cadas hampir dua jam lagi. Dari Cadas kita baru ke puncak, itu kisaran setengah sampai satu jam. Semoga kita bisa dapat sunset guys. Target kita nyampe di atas itu jam 5 sore, sedangkan sekarang kita dilihat jam 2 lewat 19. Jadi kita nggak punya banyak waktu buat istirahat, harus tancap gas. Di segi dari segi penamaan warga harusnya sangat kreatif di sini udah R14 ya go far Jadi itu mengikuti sistem Asmaul Husna dari bawah R1 sampai ke R99 di puncak Gunung Talang lagi kita lanjutin lagi Rois aman ini gue sama Marois kita berdua aja semoga kita bisa dapat puncak bisa dapat sunset di atas yang indah guys let's go bisa dilihat medannya lumayan licin kayak kayak tanah berlumut gitu kalau hujan bakalan susah banget untungnya kata Rois seminggu terakhir udah nggak hujan di sini selalu cerah gila lumayan capek juga nggak ada berhenti dari R1 tadi sekarang itu udah sampai di R16 ya wahab Rois gimana stamina masih aman, nah. aman oke perjuangan kita masih panjang guys sampai R99 di puncak Gunung Talang insya Allah kita bisa ke atas semoga cuaca juga mendukung oke masuk kawasan R22 di sini jalurnya mirip banget kayak di Gunung Merapi banyak akar-akar gitu terus agak nanjak kayak gini guys Yo, kita nyampe di R26 Yasami. Kawasannya udah asri banget. Rindang banget guys, banyak pohon. Jadi nggak kerasa sengat panas matahari. Jadi kita udah sampai di R31 Dia kabir. Sini ada tanjakan talinya. Udah dipasang tali sama warga. Itu buat naik ke atas itu lebih gampang ada yang bantuin buat pegangan. Sekarang kita di panorama satu di sini kita bisa ngeliat view ada danau di bawah dan danau Talang. Yo guys, kita udah nyampe di Cadas. Di sini biasanya area untuk orang ngecamp. Jadi di sini bekas api unggun. Dan kita udah deket banget ke puncak ya. Kita akan ke puncak sana guys di sini kita santai dulu sama Royce di Cadas. Ntar kita akan naikin puncak itu. Hampir satu jam ke atas. Di sini gue mau ngobrol-ngobrol dikit karena Royce adalah pemuda setempat. Jadi Royce uh, setelah Corona berapa lama ini ditutup semasa pandemi Corona? Udah sejak bulan Maret, pertengahan Maret. Bulan dari pertengahan bulan Maret Gunung Talang ditutup Jadi, sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, kan besok Gunung Talang ini akan buka guys, tanggal 12 Juni. Ah, apa harapan Roy sebagai pemuda masyarakat Aya Batumbua? Ya setelah bang explore, explore Gunung gua, semakin banyak orang yang tahu orang Indonesia maupun orang dunia. Insya Allah, jadi Roy sebagai pemuda tempat berharap setelah gua explore di tempat, gua expose melalui video dan foto, makin banyak orang Indonesia maupun orang dari negara lain tahu keindahan Gunung Talang. Semoga Gunung Talang bisa go internasional ya, Oke ya. Oke, okay, guys. Sekarang kita bakal naik puncak itu. Daratnya dari sini. Kemungkinan waktu tempuh hampir satu jam. Ini lumayan curam medannya. Sudah di sana. Dan kita kurang beruntung nih. Tiba-tiba ada kabut. Kita nggak bawa senter. Semoga kabutnya nggak lama. Cepat hilang. Harapan gue tetap, guys bisa ngerekam sunset yang indah di atas. Oke. Okay. Yo guys, kita udah di pertengahan puncak ya. Di sini udah mulai ke bau-bau belerang gitu. Di sana ada kawah. Dan sekeliling kita view indah banget. Tapi ada satu yang bikin gue sedih. Ada vandalism. Nih. Ini maksud lo apa? Ed Rizky Mu 5597. Tolong ya, jangan ditiru guys. Ini merusak alam. Merusak kealamian alam itu sendiri. Oke. Okay. Tinggal 15 menit lagi menuju puncak guys. Gue disini sekarang lagi di jalur ya. Gue suka banget jalur ini. Coba kalian lihat pohonnya. Susunan pohonnya. Pohonnya lucu gitu. Nggak oh, ada daun. Tapi susunannya kayak Instagramable banget gak sih. Dan di sini udah mulai bau belerang karena kita deket sama kawah belerang. Tuh. Yo guys, akhirnya gue udah bisa ngeliatin danau kembar dan danau talang. Tiga danau di sana guys. Woo! Huh. Puncaknya sedikit lagi. Let's go. Guys, countdown menuju puncak Gunung Talang. Woo, huh. akhirnya sampai. Punca gunung talang. Ayo! Ayo! Yo guys, jadi gue di sini sendirian jam 7 malam di puncak Gunung Talang. Royce lagi turun ke bawah, lagi ada miskomunikasi. Gue sih pengennya nendanya di puncak, cuma kayaknya beberapa tim mikirnya nendanya di cadas yang di bawah tadi. Semoga Royce bisa sampai bawah buat ngejemput satu tim dan kita bisa nenda di puncak. Karena gue pengen ngerekam keindahan Gunung Talang di malam hari di sini gue lagi bikin time lapse guys jadi ini perjuangannya nih bikin time -lapse. ini yang bikin agak deg-degan karena gue bener-bener literally sendirian doang di puncak Gunung Talang karena sebenarnya Gunung Talang itu baru buka secara resmi itu besok dan di sini logistik cuma sisa aqua dikit banget semoga tim yang di bawah bisa ngerti kalau gue di atas nungguin kedinginan sini dingin banget guys berharap misi untuk mendapatkan video dan time lapse Gunung Talang di malam hari bisa berhasil. Karena ini indah banget guys dari atas. Udah mulai kelihatan cahaya-cahaya kota dan sebentar lagi akan nongol bintang nih. Oke guys, doain ya guys ya. Makasih sekali nih buat Ozi sama Bang Vital nih udah nyusulin. Tadi gua guys dua jaman. Dua jaman di puncak Gunung Talang sendiri. Terus Uh, ternyata disusulin sama Bang Fitra Mozi. Ozi Gimana tadi Bang Fitra ke atasnya? Berat gak bang? Alhamdulillah Lumayan berat ya? ya? Soalnya jalurnya itu susah banget guys Dengan bawa tenda, carrier, logistik juga semua Ozi gimana Ozi? Lumayan lah bang Lumayan berat ya? Iya Karena hari sudah malam ini Bang cukup berat lah Tadi bang kan <tuh> sendiri tuh Dua jaman kan karena abang lagi ngerekam buat timelapse malam seram juga tuh lagi stress set kamera ini dia ya dua jam kan tapi itu pengalaman yang gak bisa abang lupain sih ada sebelumnya orang-orang yang kayak gitu sih? mungkin kalau bagi Ketuk yang gitu. kena kitalang mungkin jarang mungkin bang. jarang mungkin ah. mungkin ada-ada tapi kalau bagi yang sendiri-sendiri mungkin nggak ada bang. Hmm. Mungkin abang pertama kali. <laughs> abang pertama kali berarti ya. Kalau Sendirian saya, di Gunung saya pribumi <laughs> di sini bang ya. Hmm. Kalau sendiri di sini tengah malam begini dua jam ya lamanya. Hmm. Saya nggak sanggup bang. Gak sanggup. Oh gitu. Iya. Itulah sih. Karena kan niat abang kan baik. Baik. Ya. Gimana bisa bikin video bagus tentang Gunung Talang ini kan? Nah, okay. itulah usaha. Kalau niat kita baik-baik aja, kita nggak ngapa-ngapain, insya Allah lah. Mau nyaman. Terus terima kasih sekali nih Bok Ozi Ozi ini karena ada Ozi kita bisa nenda di puncak Gunung Talang karena ada izin khusus dari pengurus juga sih, ya, Zia. Iya lho, bang. Sebenarnya nggak boleh di sini kan? Nggak boleh bang. Ini hmm. guys nenda di puncak ini nggak boleh. Kita nenda di sini karena keperluan dengan petugas uh, Gunung Talang juga untuk mensurvei area dan Memetakan lokasi wisata di Gunung Talang. Jadi guys, Ozi ini bertugas sebagai rescue juga. Jadi kayak misalnya ada pendaki-pendaki yang cedera, Ozi yang nolongin ya. Iya. Ada cerita nggak? Oh salah. Pengalaman Ozi yang sangat-sangat menarik banget buat diceritain malam ini. Buat malam ini. ini Nolong orang gitu? Iya. Itu saya tuh pernah dulu tuh ngangkat uh, orang itu dari rambu 40 itu di shelter kedua itu bang dari R40 ya, ya. dari kedua ngangkat orang. Iya, gejalanya itu kesurupan, Bang. Gejala kesurupan. Kesurupan, kesurupan sama ah. hipotermia. Hipotermia dan ya, kesurupan. Kedinginan itu. Perempuan apa pria? Perempuan. Itu Perempuan. asalnya itu dari Muara Labu itu. Dari Muara Labu dari mana? Hmm. Ya. Memang dari dari Oh, masih dari sini juga. Iya. Jadi kesurupan gimana? apa yang dia lakuin pas kesurupan? pas keserupan tuh oh mungkin saya dari dari apa tuh pas saya datang tuh mungkin dia belum keserupaan. Ah. Jadi dia cuman kedinginan doang. Jadi setelah saya Wanti-wanti saya tanya-tanya ternyata dia eh, halangan pergi mendaki. Waduh, gitu. oh, oh. jadi itu mendaki halangan itu sangat-sangat iya. sangat tidak disarankan enggak, ya. Tidak diizinkan, Bang. Karena mungkin bau darah itu juga sih ya. Iya, Bang. Hmm. Jadi kami itu kami berjumlah uh, dua orang bang. Kami dua orang bang. menjemput. Dua orang, orang rescue. Iya, dua orang. Jadi pas kami datang, kami langsung pertolongan pertama yang pertamanya kami membuat sebuah uh, unggun bang. Uh. Unggun seperti api, api unggun ini. ya. Dia, biar dia panas. Biar dia panas. Gejala kayak gimana sih? Pasti hipotermia tuh. Tidak teriak dia atau gimana? Enggak. Mengigil iya, ya? cuma oh, mengigil dong, oh, bang. Gigil. Ya, dia masuk ke tenda, jadi kami kasih apa tuh sleeping bag. Uh -huh. Jadi sleeping bag tuh tiga buah, bang, supaya. Apa oh, dilapis ya. oh, dilapis. Tiga dilapis, sleeping iya. bag, Biar cepat hilang dinginnya. Hmm. Setelah itu sejam kemudian. Oh, jadi badannya normal kembali, Bang. Oh, badan normal lagi. Iya, ya, jadi diusahakan untuk Kalau supaya... gejala kesurupan tadi gimana, gejala? Itu di jalur, Bang. Di jalur. Setelah kami bawa ke bawah, ya? oh, di... mau turun. Iya, bawa turun, jalan ke bawah. Kemudian dia apa nih? Kesurupan dia. Kesurupan. Kesurupan ya. ini gimana? Tiba-tiba berubah ya, teriak, suara teriak dia gitu, teriak, Bang. Teriak. Iya. Oh. Saya langsung nelpon uh, juru kunci Talang aja. Ya dengan sebotol aqua saya telepon uh, Juru kunci uh, dia bisa mengobati lewat itu Bang telepon. Oh gitu. Ya, kemudian jatuh ya, kami bawa aja ke bawah. Ke bawah. ya Jadi gitu guys, itu pelajaran hmm. yang sangat berarti malam ini dari Yozi yang sebagai pengurus di sini dan udah lama lah ya, Zia, udah berapa ya, tahun? 4 tahun, Bang. 4 tahun Yozi ngurus di Gunung Talang ini sebagai pengurus, membantu juga kalau ada yang gejala-gejala pendaki yang sakit atau kesurupan. Itu kayak yang bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya bagi perempuan nih yang lagi halangan, sangat disarankan jangan naik gunung ya, Zia. Iya, Karena itu pertama, mungkin faktor dari uh, kecapean juga bisa jadi. Terus kedua, uh, mistis ya, Zia? Mistis, Bang. Mistis. Mistis juga. Karena dari kasus Zia itu ada tamu yang tiba-tiba hipotermia, mungkin keadaan fisiknya kurang bagus. Terus pas dibawa ke bawah, tiba-tiba kesurupan ya. Kesurupan. Kesurupan untung di sini ada kuncinya langsung tolongin si pendaki ini sembuh itu guys ingat ya bagi teman-teman semua perempuan bagi yang lagi halangan jangan ke gunung karena cerita cerita kayak ini bisa menjadikan uh, satu pelajaran buat kita semua oke guys sekarang udah jam setengah enam kita baru bangun Bang fitra maklum, maklum muka baru baru bangun muka baru bangun nih bang gue juga muka gue kacau banget guys alhamdulillah semalam nggak ada hujan di depan ada Yozi lagi bikin api unggun uh langsung sunrise guys depan tenda Ayo kita lihat waduh guys nih ini tenda sunrise di sini guys kita nenda oh dia lagi mau bikin api lagi nih Tom Fitra masih setengah sadar sunrise di sana ingat ya guys di sini nggak boleh nenda karena kita di sini ada izin khusus dari pengurus dan ini berfungsi untuk mempromosikan Gunung Talang dan memetakan wilayahnya rumputnya parah banget guys di sini cara gue langsung basah gila embun habis ya guys di sini terlihat jelas keindahan gunung talang nunggu sunrise dan ada danau kembar dan danau talang tiga danau sekaligus guys tenda kita semalam di puncak Gunung Talang. Oke, sekarang udah jam 8 di sini kita packing siap-siap mau turun ke bawah. Di sini karena jaket gua basah diangetin. Pakai gas, guys. Bawah. Nih, pejuang-pejuang semalam nih. Ada di belakang. Yo, Bang. Bang Fitro. Yuk. Oke okay, guys, semangat terus, kita turun lagi guys Biar kalian bisa liburan online, lihat terus petualangan gue Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gue bisa konsisten bikin konten setiap minggu Tri kalian yang ada request ekspor destinasi manapun di Sumatera Barat, di Indonesia, maupun di luar negeri Bisa komen di kolom komentar Insya Allah gue akan segera eksplor tempatnya Jadi yuk kita masih ngelewatin banyak kawasan kawah gitu Dan sini bau belerang banget Jangan lupa bawa masker guys Tuh kawahnya tuh Asapnya lumayan Kayak malam yang gue ceritain Kalau kita dipisah jadi dua grup Ada yang nenda di bawah di cadas Dan kita bertiga dengan logistik seadanya nenda di puncak dan orang yang nenda di bawah sana ada bang Egan Putri mau ke atas tuh woi udah telat udah telat kabut <laughs> mereka baru sampai di pertengahan guys tapi kasihan banget belum muncak ke talang <laughs> jadi mereka nggak summit guys mereka nggak mau ke puncak ini bertiga nih. Gila. Ah. Tadi semalam keren banget bro Milky Way. Iya. Kapan sehat? Sehat. Wei bro. Long time no see. Ada Putri. Hai. Gimana Putri? Enggak muncak? Enggak. Enggak tadi kami nungguin dia. Dia boker lama kali. Fitnah. Susah oh. cuy. Fitnah. Coy. <laughs> boker. jangan percaya. Jangan telat, telat. Ya. Okay, Oke guys, di sini kita lagi santai, lagi ngobrol-ngobrol karena dipisah dua tenda, jadi di tenda bawah banyak cerita nih. Ada Bang Egan, Putri, <laughs> Aki yang megang kamera. Jadi <laughs> ceritanya mereka lagi lawak-lawakan. Mana yang lebih garing? Tadi lawakan Bang Egan itu mana dulu? Telor, Telur. Nah, dari pada ayam. ayam. Nah, terus jawaban Putri? Telur. Telur. Karena dulu dulu? Karena telor. oh karena dari kalimatnya guys mana dulu telur dari ayam, karena dari kalimat itu duluan telur jadi jawabannya telur, tapi putih jawab ayam kan? ya, uh. uh. <laughs> nah, <laughs> sana kalian aja menilai kegaringan ya nah, sekarang putri, giliran putri nih putri gimana ayo? bumi itu bulat bumi, bumi itu bulat uh, uh, telur itu telur itu bulat, bulat. bola itu bulat 0 tambah 0 berapa? apa korelasinya tuh? iya kan bulat <laughs> Apa korelasi ya? Ntar gas gue lagi mikir guys. Bumi itu bulat, ya kan? Terus telur itu bulat. Bola itu bulat. nol tambah nol. Korelasi antara kalimat. Kan sama -sama bulat. Dan angka itu apa? Karena sama-sama bulat. Berarti jawabannya nol tambah nol. Bisa dibilang. Antara nol atau enggak? Uh, bumi telur bola Salah. Dua, Jawab, jawabannya apa? Dua, kan? nol tambah nol, kan? Ada dua bulat. Berarti dua. Hahaha. Coba <tunyi> dia semuka. Lucu banget Ini dia lawakan Uni Duta Wisata Kabupaten <yang> Solo. Oke <tunyi> oke. Okay, okay. Jadi buat uh, pendakian Talang ini Woman of the Year ya Putri dengan lawakan bulat-bulatnya. <tunyi> <tunyi> Yo, di sini kita coba bikin foto kreatif dan video kreatif kayak hemok di atas pohon. Sana, diikat pohonnya, lagi hemokan, guys. Yo guys, jadi yang gue ceritain di atas puncak ini tenda kedua nih. Ini tenda mewah. Ini akhirnya Bang Fitra, kita melihat nasi lagi. Malam kita makan apa bang? Mie. <laughs> makan, makan, biskuit mie tapi nggak dimasak karena airnya pun kurang guys. Ini bakar. Sekarang kita bahas tenda Bang Fitra. Yang lain di ujung sana makannya. Kita berdua aja Bang Fitra. <laughs> ini efek semalam kelaparan guys. Tidak tahan lagi menahan nafsu melihat nasi guys Akhirnya Bang Fitra Makan yang banyak Bang Fitra Yo, di sini kita makan dulu Habis makan packing dan kita akan turun ke bawah Semoga nggak hujan Karena ini udah lumayan berkabut nih Banyak kabut Gersang sekali hutannya di sini. Eh, rambut Bang Fitra ya. Jadi guys, abang gue ini akhirnya menaklukkan gunung pertama ya gunung Talang kita panggil Egan Talang sekarang guys Egan Talang gimana perasaannya sangat senang <laughs> mau coba sekali lagi di Talamau gimana, gimana? Talamau oke okay. oke okay, jadi Bang Ega berjanji akan ikut eksplor Talamau karena pas merapi dia mundur guys dia kayak googling googling gitu ternyata merapi itu banyak mitos ya dia nggak jadi ikut dia cuma nemenin sampai parkiran nantikan video selanjutnya eksplorasi talamau bersama bang Egan juga dan Putri <laughs> kalau jadi ikut ya kalau dibolehin sama orang tua dan di sini bisa dilihat cuma kita doang nih dari kemarin di area Gunung Talang cuma guru kita doang pokoknya rasa damai banget guys ini pengalaman yang nggak akan pernah gue lupain ini biasanya Area ngecamp banyak orang. Biasanya berapa orang put? Ramai kayak pasar. Ramai ah. kayak pasar. kayak pasar. Putri aja baru ngerasain ya bisa yeah, sesepi ini. Ya, yeah, yeah, yeah. beruntung banget. Beruntung banget. Berkat rekomendasi Putri akhirnya Bang Fitra mendapatkan tag yang pas untuk pundaknya. <laughs> Ada dingin dinginnya, dingin dingin ya Bang. Jadi biar pundak nggak sakit ya. Nih kayak gini guys. Nih hmm. gue juga baru tahu nih. tag dijadikan buat biar nggak sakit pundaknya sebagai pengaman. Nah, jadi empuk guys, trekkingnya. Ini buat kalian ya, empuk guys. Buat kalian yang mau naik gunung jangan lupa bawa softtek biar pundaknya enggak sakit dengan brand Charms. Bukan yang lain. Ringan. Hmm. bang? Stop. Lancar bang, softtek bang? Lancar, aman, nggak tembus. Yang di bawah dipakai bang? enggak lah. <laughs>